Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning my students. How are you today? Oke, teacher harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini teacher akan membagikan video pembelajaran tentang pembagian. Tolong disimak dengan baik-baik. Semoga belajar kalian lancar dan tetap semangat. Oke, persiapkan buku tulis kalian ya, karena nanti ada materi dari video Teacher Hasbi yang perlu kalian catat. Oke, tetap semangat. Selamat pagi semuanya. Hari ini Teacher akan menerangkan tentang pembagian. Oke, nah, oke. Apa tadi pembagian ya? Nanti di materi ini kalian akan belajar tentang bagaimana membagi angka. Nah, pertama nanti bagaimana caranya? Nanti disimak videonya ya. Jadi biar kalian gak bingung, nanti ada cara agar mudah belajar tentang pembagian. Oke, tetap disimak video dari teacher. Tetap semangat dan selamat belajar. Kita mulai. Jadi kita mulai dengan angka yang kecil dulu. Misalkan teacher punya angka 4 dibagi 2 sama dengan, nah hasilnya berapa? Nah, caranya adalah permisalan pakai lidi. Nah, misalkan gini, kita tuliskan dulu ini ada angka berapa ini? Angka 2 ya. Jadi kita buat lidi di sini 1 2. Terus yang di sini tadi angka berapa? Angka 4. Berarti tinggal kita teruskan. Di sini sudah ada 1 lidi, 2 lidi, lidi yang ketiga dan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 lidi. Terus dibagi 2. Berarti tinggal dilihat. Nah, lihat ini berarti ada 1. Terus ada 2. Sehingga 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, jadi 4 lidi kan. Nah, 1, 2, 3, 4. Terus dibagi menjadi 2. Kita lingkari dulu 1. Nah, terus dibagi 2 kan. Jadi 1, terus 2. Jadi dapatnya hasilnya 1, 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, teacher lanjutkan dengan angka yang lebih besar ya. Ada angka berapa ini? Angka 8 dibagi 4. Oke, nah, tetap kita lihat angka yang 4 belakang ini ya. Jadi ini ada angka 4. Sehingga kita buat dulu 4 lidi. Nah, 1, 2, 3, 4. Tadi angka berapa ini? Angka 8. Berarti tinggal dilanjutkan di bawahnya. Di sini. Berarti habis 4 berapa? 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Berarti total sudah ada 8 lidi kan? 8 lidi. Terus yang ditanyakan adalah dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Kita tutup. Nah, kita lingkari. 1. Terus yang bawahnya kita lingkari juga. 1, 2, 3, 4 lidi kan ini. Berarti kita tutup lagi.
Berarti ada berapa ini lingkaran tadi? 1, 2. Sehingga 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi jawabannya seperti itu. Permisalan pakai lidi ya. Oke. Kita lanjut lagi dengan angka yang lebih besar ya. Kita lanjutkan dengan angka yang lebih besar. Teacher punya angka misalkan 10 dibagi 5 itu berapa? Ingat tadi caranya bagaimana? Kita buat angka belakangnya ini. Angka berapa ini? Angka 5 ya. Sebagai lidinya dulu. 1 2 3 4 5. Terus yang ditanya ini adalah angka berapa? Angka 10 kan? Berarti dilanjut di bawahnya yang lurus ya. 6 7 8 9 10. Oke. Nah, dibagi 5, 10 bagi 5 berarti nanti 5 lidi kita lingkari dulu. Nah, 1 2 3 4 5 kita lingkari. Seret. Lagi yang satunya 1 2 3 4 5 dilingkari lagi. Nah, berapa lingkaran ini atau berapa kelompok? Jawabannya 1 2. Berarti 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Seperti itu, oke? Nah, kita lanjut dengan angka yang lebih besar lagi ya. Nah, tadi sudah dengan contoh yang angka kecil ya. Nah, sekarang teacher pakai angka yang besar. Misalkan ada angka berapa ini? Ayo. 14 dibagi 7 sama dengan berapa? Nah, ingat tadi caranya adalah angka yang belakang ini kita buat lidi dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Coba dihitung ulang, ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Lanjut ya. Nah, tadi yang akan dibagi angka berapa ini? 14 kan? 14 dibagi 7 berarti kita lanjutkan. Tadi sudah ada 7, dilanjutkan di sininya. 8 9 10 11 12 13 14. Oke, total lidinya ada 14 kan? Nah, lanjut dibagi 7. Oke, berarti 7 lidi. Nah, 7 lidi nanti kita kotaki atau lingkari, boleh terserah ya. Pokoknya ditandai. Jadi 7 lidi kita kotaki dulu. Jadi hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kita kotaki. Set. Ini menjadi satu kotak. Nah, sudah 7 belum? Dihitung coba. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Lanjut yang bawahnya kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Betul ya? Berarti 7 juga kita kotaki atau kita lingkari, boleh terserah ya. Nah, kalau di sini teacher kotaki dulu. Oke. Jadi ada berapa kotak tumpukan lidi tadi yang 7? Ada 1, ada 2. Jadi hasilnya 14 dibagi 7 adalah
2. Oke. Bisa ya? Nah, kita lanjut lagi ke angka yang lebih besar lagi, oke? Siap ya? Nah, kita lanjutkan dengan angka yang lebih besar lagi. Tetap semangat ya. Oke, teacher sekarang punya angka 15 dibagi 3. Oke, caranya tadi bagaimana? Yuk, kita buat lidinya dulu. Lidi yang angka belakang ini dulu ya. Berarti kita buat 1, 2, 3. Oke. Nah, setelah 3 selesai dibuat lidi, kita lanjutkan dengan angka yang ini. Ini berapa tadi? 5? 15. Berarti kita lanjut. Habis 3 berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 lidi. Ingat angka yang depan ini tadi? Nah, sudah 15 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu yang ditanyakan adalah dibagi 3. Oke. Berarti 3 lidi kita kotain atau dilingkari, boleh ya. Nah, kita hitung dulu 1 2 3. Oke, kita kotai ini 1. Nah, 1 2 3 kotak lagi. Oke. 1 2 3 dikotain lagi ya. Nah. Terus yang ini bawah juga dikotaki. Sekarang yang terakhir 1 2 3 ada 3 juga dikotaki. Oke. Ada berapa kotak itu tadi? Kita hitung bersama-sama ya. Coba teacher dibantu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kotak? Berarti ada 5 kotak. Oke, berarti 15 dibagi 3 hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah angka 5. Oke, sampai sini. Teacher harap kalian bisa ya. Oke. Teacher lanjutkan dengan angka yang lebih besar lagi. Oke, sekarang teacher punya angka 18. Terus dibagi 9. Hasilnya berapa? 18 dibagi 9. Nah, caranya seperti tadi, kita buat lidi angka yang belakang ini dulu. Angka berapa itu? 9. Berarti kita hitung lidinya satu-satu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sudah ada 9 lidi. Kita lanjutkan. Ini angka berapa tadi? 18. Dilanjutkan di bawahnya. Tadi sudah 9, berarti lanjutnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, total tadi berapa? 18 lidi. Oke, kita cek dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah,
ada 18 lidi dibagi 9. Berarti 9 lidi kita kotain atau kita lingkari, boleh ya. Nah, berarti kita hitung dulu tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ditandai, seret ya. Nah, 1. Oke, 1 kotak. Terus 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita tandai lagi. Oke, sekarang berarti ada berapa lingkaran atau kotak ini? Ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Berarti 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Oke, seperti itu ya. Oke, nah itu tadi cara belajar pembagian. Oke, teacher harap kalian bisa dan tetap semangat dalam belajar ya. Jika ada yang masih dibingungkan, sekali lagi teacher harap untuk kalian minta tolong mamanya bilang ke teacher kelasnya masing-masing. Oke? Oke. Oke, cukup sekian dulu video dari teacher. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Kita lanjutkan ke latihan soal ya. Nah, di sini ada 8 jerapah, ya kan? Terus kalau dibagi 4 berapa? Oke, caranya adalah nanti kelompokkan sama kayak yang tadi di contoh teacher buat pakai lidi tadi ya. Kita tuliskan 4 jerapah dulu, ya kan? 1 2 3 4 lalu dilanjut dengan 5 6 7 8. Nah, lalu dimasukkan ke dalam kotak 4 jerapah ke 4 jerapah. Jadi ada berapa kotak tuh? Ada 2, ya kan? Oke, lanjut ya. Lanjut, kita di sini ada 4 gitar. Nah, 4 gitar dibagi 4. Berarti caranya sama kayak tadi pakai lidi tadi ya. Caranya nanti kita masukkan dulu 4 gitar. Jadi kita lihat habis ini ya. Nah, teacher jawab ini. Ada 4 gitar. Berarti 1. Nah, 1 gitar ya kan. 2. Terus 3. Lalu 4. Nah, yang dibagi 4 berarti dimasukkan dalam kotak 4 gitar. Jadi ada berapa kotak? Oke, tadi ada 4 gitar. Nah, kita bagi 4 berarti 1 2 3 4. Dikotakin jadinya 4 bagi 4 adalah 1. Oke, cukup sekian materi yang bisa teacher bagikan. Semoga kalian tetap semangat belajar dan semoga kita dipermudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Tetap semangat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.